Oke, cukup tuh, cukup. Match. Match. Mari kita tengok penjelmaan, betul? Ya. Oke, penjelmaan yang pertama yang kamu belajar adalah kenal. T. Apa dia? T itu apa? Start daripada T. Takkan baru semalam belajar dan lupa. Penyemaan, jenis penyemaan yang pertama yang kamu belajar adalah translasi. Baru je belajar malam. Translasi. Pai hitam kenapa? Makan ubat putih. Hari ni batu lain. Okey. Belum lagi habis. Malam baru pengenalan translasi. Okey, translasi tu bergerak. Dia tak boleh putar, tak boleh terbalik kan? Macam ni. Atas, atas, kanan, kiri. Kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan. Tahu atas bawah kiri kanan? Tahu. Okey. Ada yang tak tahu juga. Atas, bawah, kiri, kanan. Siapa penting? Dia pergi mana? Baru sebut, dah datang. Okey. Tengok. Kalau saya ada titik sini. Nampak titiknya? Nampak? Okey. Kalau ke sini maksudnya ke mana? Kanan. Kanan. Ke sini mana? Kiri. Kiri. Sini? Bawah. Bawah. Atas. Sini? Atas. Cikgu, itu pun nak tulis ke cikgu? Saya bagi tahu. Nanti kamu tak tahu mana kiri, mana kanan. Kan? Dia bergerak macam itu je untuk translasi. Apa dia? Okey, kita tengok contoh yang pertama ini. Okey, jangan tengok yang atas. Jangan tengok yang atas. Saya tutup tu. Okey, translasinya saya nak kamu buat 5 unit ke kanan, 3 unit ke atas. Macam mana nak buat? Kanan garis macam ni. Kanan garis macam ni. Okey. Sekarang objek ini kamu nak ikut translasi yang diberikan ini. Boleh? Hitam dulu elok. Kan jatuh kang. Kena pergi hospital. Nanti doktor tu tak nampak kamu, susah nak angkat. Okey, boleh duduk elok-elok. Amboi. Okey, objek ni kita nak ikut translasi ni kan. Mula-mula sekali dia ada bucu kan. Objek ni ada bucu kan. Okey, kamu label dulu bucu itu. Supaya senang. Kalau tak nanti susah. Okey, label dulu bucu. 1, 2, 3, 4. Okey, kita bergerak bermula daripada kanan. Satu dulu. Ikut ini. 5 unit ke kanan. Nombor satu ni kan. 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. 3 unit ke atas. 1, 2, 3. Maknanya ni titik nombor 1. 1 prime. Dapat image kan? Okey. Yang kedua. 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas 3. 1, 2, 3. Kat sini. Itu nombor 2 prime. 3 pula lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Sini titik nombor 3 prime. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Sini. Ini nombor 4. Dah dapat, sambungkan garisnya. Mana saya punya pembaris hari tu, baru je beli. Senyap kemarin. Okey, sambungkan. Sama tak rajahnya? Kalau sini P, sini apa? P prime. Bukan P1. Yang ini P1. Sini P prime. Prime. Ya.
prime atau pi tanda. Okey, image biasanya kita label. Kalau kamu tengok pergi mana-mana kan, kamu tengok pergi mana-mana ada tanda macam ni kan, ha, maknanya itu image lah tu. Okey. Yeah, itu adalah image. Boleh. Boleh. Ha. Ada negatif tak? Ya, ini unik ke kanan ke kiri. Kalau ada negatif ni dia lain sikit. Saya dah bagi, dah tunjuk kan ada negatif kan? Saya dah tunjuk dah sebelum ni. Ya, ini ke kiri ke kanan. Okey. Yang saya tulis 5 unit ke kanan dan 3 unit ke atas ini, kamu boleh buat dalam bentuk macam ini. 5 maksudnya? 5 maksudnya? Pada paksi X. 5 ke kanan maknanya kalau positif ini dia adalah ke kanan. Kalau negatif ke kiri. Faham? Yang bawah ni adalah pada paksi Y. Kalau positif ke atas. Negatif ke bawah. Senang aja macam tu. Okey, ada cara satu lagi cara macam ni. Buat satu tanda satu je dulu kan? Okey. Tekap. Okey, tanda satu. Kira satu je dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Okey, satu kat sini kan? Letak satu kamu tu di situ. Lepas tu tandakan yang 2, 3 dan 4. Tak payah pindahkan semua, betul? Itu salah satu cara. Okey, kita cuba tengok yang bawah ini. Saya ulang lagi sekali. Kita ada di atas dan di bawah, betul? Okey, yang di atas ini kiri atau kanan? Okey, kiri positif negatif? Negatif. Kanan positif. Yang bawah ini kita ada atas dan bawah. Atas positif, bawah negatif. Pandai. Pandai pun kan? Senang ke susah? Pernah saya ajar yang susah? Kamu yang susahkan diri. Okey. Ni ada bucu kan? Kita label dulu. 1, 2, 3. Okey, baru kita bergerak. Okey, kita bergerakkan titik 1 dulu. Kita tengok koordinat dia punya pergerakan translasinya adalah 3. 3 negatif 2. 3 ini ke kanan. Kanan. Bila dapat tu terus tulis kanan. Negatif bawah. Ada ke kiri? Okey. Kita tengok 3 ke kanan. Gerakkan nombor 1, 1 2 3, lepas tu ke bawah. Ke bawah 2, 1 2. Ah sini, titik nombor 1. Boleh? 2. Berapa? Ke kanan 3. 1 2 3 ke bawah 2, 1 2. Okey, ini titik nombor 2. Kita gerakkan lagi yang ketiga. 3, 1, 2, 3 ke bawah. 1, 2 sini. Okey, kemudian sambungkan. Okey, R prime. Boleh? Boleh? Okey, katakan atas ini adalah kosong negatif 2. Macam mana? Kosong cikgu, macam mana ni? Kalau kosong ke kiri tak, ke kanan pun tak. Ha, maksudnya kalau titik nombor 2. Katakan titik nombor 2 kosong negatif 2. Ke kiri tak, ke kanan tak, kosong kan? Ke bawah aja negatif 2. 1 2. Ha, sini ya titik nombor 2. 1. 1. 1 positif negatif? Negatif. 1. Positif ke kanan? Kalau dia kat atas ni satu lah. Kalau kat bawahnya satu? Kiri. Ah, bawah, bawah. Bawah. Yang bawah. Ni ni. Atas lah. Satu. Oh ya. Okey, saya tunjuk contoh, satu contoh. Ah, ni dia. Dah ni contoh ni.
Labelkan 1, 2, 3 setiap bucu. Negatif 6. Ke kiri ke kanan? Kiri. Kiri. Negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 4. Bawah. 1, 2, 3, 4. So, sini adalah titik 1. Senang je kan? Okey, kamu tengok. Yang bila kamu bergerak itu, bila start kira tu bukan kira 1, 2. Faham? Dia dari sini ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah negatif 4. 1. 1, 2, 3, 4. Bukannya 1, 2, 3, 4. Titik ni tidak dikira. Faham? Faham? Ada sebab ada antara kamu yang kira tu. Cuba kalau kita start titik dengan tempat lain boleh? Macam mana? Titik. Start dari sini? Bukan, sebelah. Bukan. Ni? Sini. Tunjuk saya. Saya nampak. Macam mana? Kalau titik ni kita start dekat sini, sini salah ke? Salah. Dia kena mula daripada image tu. Kita pindahkan image tu. Okay? Ha. Kita kena... Ini ada bentuk dia kan? Ada bentuk. Dekat bucu ini yang kita gerakkan. Faham? Supaya senang kamu buat. Okey, ni satu. Dua. Negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 4. 1, 2, 3, 4. Maknanya ini titik nombor 2. Nombor 3. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawah 4. 1, 2, 3, 4. Sini. Jadi, garis saja. Sudah faham? Kumarane sudah faham? Syamane? Syapine? Syapine paham? Okey. Boleh, tak kisah. Janji? Betul lah kamu labelkan tu. Ini apa? Q prime. Okey, kita tengok. Kita nak tengok kamu boleh buat tak lebat. Kita try yang ni. Ya? Okey. Okey, siapa nak start? Ayo. Main sini. Kemarin ni. Kamu nanti dulu duduk. Kamu label dia dulu. Sorang-sorang label dia dulu. Label dulu. Besar sikit tak nampak, orang lain tak nampak. Dia selalu komen saya, "Cikgu, tak nampak cikgu. Kecil sangat tulisan dia." Dah, duduk. Saya suruh label dia dulu. Sini 1, sini 2, 3, sini 4. Okey, Anapi. Pindahkan titik 1. Bawa pen. Pindahkan titik 1. Dia punya translasi adalah negatif negatif 2. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Okey, itu nombor berapa? Satu. Tulislah nombor satu, tandakan. Janganlah. Tanda macam ni. Okey, satu. Okey, dah duduk. Dah. Sorang-sorang. Syafiq, nombor dua. Okey. Cepat. Habis? Ada orang lain nama Syafiq lagi? Nombor 2. Wah. Dia tak nampak lah. Set sini kan? Ha. Satu. Dah. Diamlah. Dua. Tiga. Tiga. Ha. Ke bawah. Satu, dua. Ha. Tandakan. Tu titik nombor? Dua. Dua. Okey. Salman. Petam. Bawa pen. Hai, Pak Hitam, tengok kukunya, ya Allah. Kamu tengok ya. Bila potong kuku? Hari tu dah tegur lah. Ke nak tunggu saya potong tu? Pindahkan titik nombor 3. Nombor 3 tu. Ah, nombor 3. Nombor 3 ni. Cepat. Kira. 3, 1, 2, 3.
Okey, dia nak negatif 3 kan? Okey, ke bawah berapa? 1. 2. Okey, tandakan. Itu nombor berapa? 3. Nombor 3. Okey, duduk. Nombor Azri. Nombor 4. Sharman kan. Sharman nama. Sharman kan. Empat. Dah start dari sini. Ah, dari situ. 1, 2, 3. Okey. Bawah. 1, 2. Okey, tandakan. 4. Nombor 4. Okey, duduk. Ashwini ya. Ashwini, kamu? Girtika sini. Buat garisan dia. Bawa pembaris. Sambung. Buat bentuk tu. Tambah 3 kan sambungkan 4. Ni tengok. 3 sambung 4 betul. Okey, sambungkan 3 dengan 4. Lagi. Buat bentuk macam tu. 1 sambungkan 3. Okey. Ada macam ada bunyi gitu. Oh, tak kena. Okey, dok. Okey, kalau ini S, ini apa? S prime. Itu. Boleh faham semua ya? Boleh ya? Okey, boleh buat.